化凡术实在。王先生，救命啊！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wang Lin bersama dengan seorang kakek tua yang pergi menuju Sekte Awan Putih. Si kakek tua kemudian menghancurkan pelindung formasi Sekte Awan Putih atau Sekte Bayuan, sehingga para tetua Sekte Awan Putih menjadi sangat marah dan semuanya kemudian mengepung Wang Lin. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Para murid dan para tetua Sekte Awan Putih atau Sekte Bayuan dan juga para sekte lainnya berkumpul mengepung MC kita. Ketua Sekte Bayuan kemudian bertanya apakah mereka telah menyinggungnya sampai-sampai Wang Lin merusak formasi Sekte Bayuan. Namun jika Sekte Bayuan tidak salah sedikit pun, maka Wang Lin dan si kakek tua yang ada di hadapannya akan menerima hukuman darinya. Wang Lin yang mendengar itu, dia sebenarnya tidak takut sedikit pun terhadap mereka semua. Jika dia menggunakan bendera jiwanya, kemungkinan akan mampu mengalahkan mereka semua. Namun jika dia mengeluarkan benda tersebut, takutnya salah seorang dari mereka akan mengenali dirinya yang sedang menyembunyikan identitasnya. Wang Lin kemudian mengekstrak kekuatan pedangnya dan muncullah binatang iblis kura-kura yang sangat besar. Tapi di sisi lain, ketua Sekte Bayuan tidak takut sedikit pun terhadap kekuatan binatang iblis tahap Nascent Soul tersebut. Dia juga mengekstrak kekuatannya dan muncullah binatang iblis yang diselimuti kekuatan ungu. Dan pertempuran antara kedua binatang iblis tersebut kemudian dimulai. Hingga beberapa saat kemudian binatang iblis kura-kura hancur dan Wang Lin terdesak dan terluka. Kedua binatang iblis ungu yang salah satu di antaranya adalah sebuah cloning kemudian menyerang kepada Wang Lin. Akan tetapi dengan mudah kakek tua menghentikannya dan semua orang yang ada di sana tiba-tiba tidak bisa bergerak seperti telah menghentikan waktu. Boyatong. Bidatual. Wang Lin sangat terkejut karena si kakek tua dapat menghentikan waktu dengan sangat mudah. Beberapa saat kemudian kedua binatang ungu tersebut bergerak lagi dan tiba-tiba Wang Lin sudah berada di alam bawah sadarnya. Ternyata si kakek tua memerintahkan Wang Lin untuk bisa merasakan kekuatan niat dari seorang deity transformation. Wang Lin dapat merasakan bahwa kekuatan niat dari ketua sekte adalah sebuah kebencian yang sangat mengerikan. Sampai-sampai dia harus menggunakan kekuatannya untuk tidak mendengarkan jeritan-jeritan orang-orang yang telah dikorbankan oleh ketua sekte Bayuan. Jiwa-jiwa tiba-tiba menyambar kepada Wang Lin dan dia langsung merasakan kesakitan dan teringat masa lalunya yang dipenuhi dengan kebencian. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba Wang Lin sadarkan diri dan membuat ketua sekte sangat terkejut. Karena kekuatan niat spiritualnya bisa dilepaskan oleh Wang Lin. Si kakek tua yang mendengar itu dia sedikit memuji dengan kehebatan Wang Lin yang bisa menahan kekuatan niat spiritual orang yang sangat kuat. Ketua sekte kemudian bertanya kepada si kakek tua apakah maksud kedatangannya ke tempat ini adalah agar muridnya yaitu Wang Lin bisa memahami kekuatan niat miliknya. Karena dengan begitu maka kedepannya Wang Lin akan mampu menerobos tahap Nascent Soul alias melewatinya.
Namun si kakek tua tidak menjawab dan malahan memerintahkan seorang wanita yang bernama Siki yang merupakan tetua sekte Bayuan untuk maju juga. Namun Siki tidak mau diperintah oleh orang sembarangan seperti mereka berdua. Si kakek tua segera mengeluarkan token yang merupakan token roh leluhur sekte Bayuan. Semua orang yang ada di sana terkejut dan sekarang mengerti alias harus menuruti orang yang memiliki token dari leluhur mereka. Sehingga tidak ada pilihan lain lagi Siki berniat untuk mengeluarkan kekuatan niat spiritualnya di hadapan Wang Lin. Wanita tersebut kemudian mengekstrak kekuatannya dan mengeluarkan sebuah bunga aneh yang menyelimuti seluruh tubuh Wang Lin. Wang Lin kemudian mencoba kekuatan ranah niat spiritual tersebut, namun tiba-tiba tubuhnya menjadi mengantuk. Akan tetapi kekuatan yang berasal dari dalam tubuhnya keluar dan membuat ranah niat dari si wanita itu pun menghilang. Wang Lin sekarang menyadari ternyata itu adalah ranah niat yang dimiliki oleh Siki. Dan dia bisa terbangun akibat bantuan dari mutiara energi jahat yang dimilikinya. Siki memuji kehebatan Wang Lin yang mampu menahan kekuatan niat spiritualnya. Setelah melihat itu, si kakek tua kemudian memerintahkan leluhur sekte Bayuan untuk maju dan mengeluarkan kekuatan niat spiritualnya untuk menguji Wang Lin. Dia berjanji jika Ching Song mengeluarkan kekuatan niat spiritualnya, maka setelah ini mereka akan pergi dari tempat ini dan tidak akan mengganggu lagi. Ching Song dengan sombong berkata bahwa kekuatan ranah niatnya tidak akan mampu ditahan oleh Wang Lin. Setelah berkata demikian, dia pun segera maju dan mengekstrak kekuatannya. Sehingga penglihatan MC kita tiba-tiba berubah dan berada di suatu tempat yang sangat mengerikan. Dia diselimuti oleh energi hitam dan tidak lama setelah itu berubah menjadi seorang kakek tua. Dia juga dapat merasakan bahwa niat spiritual kali ini dapat menguras kekuatannya dan mempengaruhi umurnya. Tapi tidak lama setelah itu Wang Lin sadarkan diri dan Ching Song berkata bahwa kekuatan niatnya adalah usia. Si kakek tua memuji kekuatan Ching Song, jika dia terus berlatih maka kekuatan ranah niatnya nantinya akan bisa menentang surga alias menjadi sangat kuat. Kakek tua kemudian memberikan token leluhur sekte dan pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di toko milik Wang Lin lagi. Dia juga mengeluarkan banyak token berbagai sekte yang dimilikinya dan memperlihatkannya kepada Wang Lin. Bahkan dia juga memiliki token perintah Master Sekte Bayuan. Wang Lin kemudian memuji kehebatan si kakek tua dan memberi hormat kepadanya. Beberapa saat kemudian si kakek tua memerintahkan agar Wang Lin segera mencapai tahap deity transformation dan juga buatkan ukiran kayu untuknya. Singkat cerita, setelah berpisah dengan si kakek tua, Wang Lin terus merenungi tentang ranah niat dan juga membuat ukiran kayu si kakek tua. Namun beberapa kali dia membuat ukiran kayu, dia selalu gagal dan juga gagal lagi. Ketika siang harinya datanglah Daniu yang selalu memberikan minuman anggur kepadanya. Akan tetapi dalam pembuatan ukiran kayunya kali ini dia selalu gagal lagi dan gagal lagi. Hingga singkat cerita 17 tahun kemudian terlihat Wang Lin sudah menjadi kakek tua dan Daniu menjadi seorang pemuda tampan. Beberapa hari kemudian pernikahan Daniu dengan seorang putri dilaksanakan di sana. Selain itu, para orang-orang juga sudah banyak yang menjual atau menggadaikan tanah kepada Wang Lin beserta toko-tokonya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Daniu sudah memiliki seorang anak. Sementara Wang Lin masih terus mengerjakan pembuatan ukiran kayunya yang sampai saat ini masih selalu gagal. Semua orang yang ada di kota tersebut sangat menghormati Wang Lin.
karena hampir semua toko yang ada di penjuru kota tersebut adalah milik Wang Lin. Tolong coba. Wang Jiangui, Yin datang. 今日不手做. Karena hampir semua toko yang ada di penjuru kota tersebut adalah milik Wang Lin. Kali ini dalam pembuatan ukiran kayunya masih terus gagal lagi dan gagal lagi. Wang Lin nampak kebingungan karena sudah lebih dari 20 tahun dia menghabiskan waktu dalam membuat patung ukiran kayu tersebut tapi tetap masih gagal. Selain itu, dia juga masih belum bisa memahami ranah niat yang dimilikinya. Tidak lama setelah itu, Jeng Xiaoniu yang merupakan anak dari Daniu membawakan arak untuk Wang Lin. Wang Lin memberikan sebuah permen untuk upah bagi Xiaoniu. Beberapa saat kemudian, datanglah Daniu yang memerintahkan agar Wang Lin jangan meminum arak lagi karena dia sudah sangat tua. Namun tetap Wang Lin meminum arak tersebut. Wang Lin bertanya tentang kabar ayah dari Zheng Daniu yang sudah sangat tua. Menurut Zheng Daniu saat ini ayahnya sudah sangat sakit-sakitan karena memang sudah sangat tua. Singkat cerita, malam hari telah tiba dan terlihat seorang pemuda yang menaiki seekor kuda berlari terburu-buru menuju rumah Wang Lin. Dia dikejar oleh seorang praktisi kuat yang merupakan murid sekte Baiyuan bernama Yifu. Saat ini dia sudah berada di tahap ranah Foundation Establishment. Sementara itu pemuda yang menaiki kuda terjatuh dari kudanya dan meminta pertolongan kepada Wang Lin. Beberapa saat kemudian Wang Lin keluar dan menghampirinya. Si pemuda kemudian memberitahu Wang Lin bahwa pada saat ini Yang Mulia Putra Mahkota sedang dalam bahaya. Yipu juga telah sampai di sana dan meremehkan Wang Lin yang merupakan manusia panah. Yifu segera mengekstrak kekuatannya berniat untuk mewafatkan mereka berdua. Tapi tiba-tiba keluarlah Su Lihuo yang kemudian menyerap serangan tersebut dan membuat pemuda itu pun terluka. Yifu sangat ketakutan karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Su Lihuo benar-benar sangat kuat dan segera kabur melarikan diri. Su Lihuo menawarkan dirinya untuk menangkap Yifu yang kabur melarikan diri. Namun Wang Lin melarang Su Lihuo untuk mengejarnya dan biarkan saja dia pergi. Seorang pemilik toko yang keluar sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda yang terkapar di hadapan Wang Lin. Wang Lin segera memerintahkannya untuk mengajak orang lain dan menggotong pemuda tersebut untuk dibawa ke dalam tokonya untuk diobati. Setelah berada di dalam dan tinggal mereka berdua, Wang Lin mengekstrak kekuatannya untuk berniat menyembuhkan pemuda tersebut. Sementara di tempat lain Yipu, dia sampai di depan pekarangan sekte Baiyuan. Dia yang terluka segera dibantu oleh para murid lainnya untuk bisa berdiri. Yipu berteriak-teriak memanggil gurunya karena menurutnya situasi saat ini sedang dalam bahaya. Beberapa saat kemudian muncullah seorang tetua yang bernama Zhou Wutai yang merupakan tahap akhir ranah Nashian Soul. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.